Yo, sekarang gue lagi ada di Tangerang lagi. Ini lagi di Indomaret. Iseng-iseng aja sih. Sambil ngecek restock enggak nih. Ini belum ada ya, masuk baru cuy. Ini paling yang apa sih yang paling custom yang baru ya. Nih. Selebihnya enggak ada lagi. Enggak ada ya, lagi buat tour enggak ada lagi. Ini apa sih ini? Buku, masih ada buku ya. Ini kreatif book tapi nih. Ini bisa buku mewarnain atau apa ya buat si Gundul mewarnain kali ya. Lumayan sih ini. Sifik, sikat aja kali ya. Boleh deh. Ini kreatif book nih soalnya nih. Bisa buat mewarnain kayaknya nih. Si Gundul suka sini gini. Iya. Oke. Lumayan. Oke, halo guys. Jadi balik lagi di channel kita Tidak Gaster. Jadi kali ini gue masih di Tangerang nih sekarang. Gue balik lagi ke Tangerang biasa. Sabtu Minggu gue balik ke Tangerang dan kali ini lagi di Indomaret. Enaknya di Tangerang itu kalau hunting nggak ada tukang parkirnya. Beda sama Cikarang tuh. Kalau Cikarang di mana-mana tukang parkir. Di sini mah enak tuh. Gak ada tukang parkirnya. Jadi kita lanjut aja hunting lagi. Di langit sore Tangerang memang keren cuy. Mantap jiwa. Nih, kan lihat di sini tidak ada parkiran cuy. Tukang parkir enggak ada di sini, aman kalau di Tangerang mah. Kita langsung lanjut coba hunting di dalam ya. Di Indomaret enggak. Sini lama-lama sih. Enggak ada lagi. Ini apa nih? Rabas coy. Lumayan. Bisa ada ya, ngelip di sini nih. Lumayan lah, sikat aja nih ya. Masih hoki ternyata gue. Masih ada di Mazda. Oke. Shortcutnya memang baru. Paling ada dasar. Langsung jadi dulu. Punya coy. Adalah yang menarik. Oke, hari ini Minggu, masih siang. Kita lanjut untuk hunting lagi. Oke. Yuk kita hunting di Alfamart Kelapa 2 ya. Jadi tadi sempat gua hunting lah ya ke daerah Tangerang dan ya untungnya masih dapat apa ya keberuntungan sih hoki gua di Tangerang dan itu mungkin salah satu hal yang mungkin bikin gua gak bisa move on sih dari Tangerang. Karena menurut gua banyak perbedaan gua hunting di Tangerang dan juga di Cikarang. Di hunting di Tangerang itu menurut gua asiknya itu karena banyak tempat huntingnya.
Salah satunya yaitu mall. Mall di Tangerang tuh banyak banget gitu. Beda sama di Cikarang. Di Cikarang gila, susah banget buat nyari mall yang gede kayak di Tangerang, kayaknya nggak ada deh. Dan di Tangerang itu spot-spot hunting banyak banget. Jadi gue suka aja. Cuma memang mungkin kelebihannya sendiri dari Cikarang yaitu barangnya lebih update dibanding di Tangerang. Walaupun mungkin menurut gue kalau gue hunting-hunting di Alfamart atau Indomaret itu malesnya banyak banget tukang parkirnya. Beda sama di Tangerang. Di Tangerang itu tukang parkir itu jarang lah, kebanyakan tuh nggak ada tukang parkirnya. Tapi gitulah. Intinya sih gue masih Sabtu Minggu masih kadang balik ke Tangerang gitu. Masih ada, karena masih ada kerjaan, terus masih ada beberapa barang-barang gue juga yang ada di tempat gue yang dia di Tangerang. So, next mungkin gue bakalan nyari tempat hunting lagi di, apa ya, masih di Tangerang ini nanti. Tapi untuk di Cikarang nanti gue bakalan explore lagi lah tempat-tempat, karena masih belum sempet aja buat explore-explore daerah hunting di Tangerang. Di Cikarang. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, sama komen. Ditunggu video hunting selanjutnya. Oke, bye-bye. Ciao. Terima kasih yang udah nonton video kali ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya. Dijamin gratis. Nggak percaya? Silakan ditekan aja. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa tetap keep hunting. Salam Dekeser. Bye-bye.